Hai semua, kembali lagi ya bersama channel Mama Ngevlog. Nah, kali ini emak mau review salah satu toko Indonesia yang ada di Chaiwan, yaitu toko Indonesia Ceana ya. Toko Indonesia Ceana di sini ada berada di Chaiwan. Nah, nanti itu bagaimana ya kalau kalian mau menemukan ke toko Indonesia ini di daerah Chaiwan, pokoknya nanti ikuti aja ya channel Mama Ngevlog arahannya, dari mulai MTR ya kan, masuk dari mulai MTR atau masuk dari mulai bis seperti itu. Nah, nanti kalian bisa menemukan toko Indonesia ini. Pokoknya ikuti aja ya teman-teman semua di channel Mama Ngevlog. Nanti reviewnya tentang toko Indonesia Ceana di sini. Oke ya teman-teman, kita lanjut untuk kita bisa nanti menemukan atau posisi toko Indonesia yang ada di Chaiwan ini, karena di sini tokonya sangat lengkap banget dan yang paling penting di sini kita bisa kirim barang atau kita bisa dapat paketan dari Indonesia ke sini atau dari sini ke Indonesia. Seperti itu ya teman-teman semua. Nih kan lengkap banget tuh seperti itu. Jadi nanti kita ikuti aja apa namanya review saya menemukan toko Indonesia yang ada di Chaiwan sini ya teman-teman semua. Nah teman-teman, jadi posisi kita sekarang kalau kita udah berada di dalam MTR, MTR Chaiwan ya, MTR Chaiwan, kita cari aja yang exit A. Nih yang exit A, lalu kita nanti masuk ke dalam mall. Seperti itu ya teman-teman semua. Nah nanti kita setelah masuk ke dalam mall, kita ikuti aja. Langsung telusuri, ikuti aja belah sana dan itu nanti kita akan menemukan ya kan, akan menemukan jalan kayak jembatan gitu ke belah sana. Nah kalau sudah menemukan jembatan, kita langsung aja ikuti arah jembatan itu ya kan. Nih kita masih di dalam mall nih sekarang ya kan. Nah nanti kita kalau setelah melewati mall ini, nah nanti kita akan menemukan jembatan. Jadi kalau setelah menemukan jembatan itu toko Indonesianya Ceana itu udah hampir mau ketemu ya. Nih kita udah ada di deket jembatan nih ya kan. Keluar dari mall itu adalah jembatan. Nih kita langsung ikuti aja terus jembatan ini ya kan. Lanjut terus ke sana, ikuti jembatan ini. Seperti itu. Di sini memang agak ramai ya karena deket pasar ya kan. Jadi kita nanti kita lanjut aja ikuti arah jembatan ini dan nanti setelah kita menemukan belokan, nah kita itu belok ke kiri ya kan, seperti itu belok ke kiri. Nah kita nanti lanjut ikuti aja terus ya teman-teman semua. Nah teman-teman, kita sekarang posisi udah masih di atas jembatan ya tuh. Nah nanti kita posisi sekarang kita put ya. Dengan belok kiri ke sini nih. Terus kita belok kiri ke sini, ya kan? Ini kita masih ada di atas jembatan ya, teman-teman semua. Kita lanjut untuk mencari toko Indonesia yang pengiriman barang untuk ke Indonesia di sana lengkap sekali ya, teman-teman semua, seperti itu. Kita lanjut aja. Nah, nanti kita langsung belok ke sana kan ya, Nur? Bisa naik lift, bisa turun. Nah, jadi teman-teman semua, kalau posisi kita udah ada di sini nih ya, sebelah sana udah kelihatan tuh kayak seperti begitu. Di bawahnya itu juga kita kan jalan tuh ya kan. Nah, kalau sudah nyampe di sini, bisa kita juga naik lift. Ke sini naik lift ya. Bisa naik lift seperti itu atau kita lanjut aja jalan ke sini. Seperti begini nih, turunan ini. Ya. Kita lanjut aja ini terus jalan di sini. Setelah dari MTR exit A itu ya, kita lanjut aja terus ke sini.
kita sekarang udah nyampe apa bawah sedikit, kita lanjut aja perjalanan ini ya, untuk kita mendapatkan toko Indonesia yang bisa apa namanya, yang bisa kita ngirim barang dengan menggunakan jasa Indo Express. Kita lanjut ya. Toko Indo Expressnya atau toko Indo Indonesianya akan segera kelihatan kalau udah nyampe sini ya teman-teman semua. Jadi kita lanjut aja. Nih ya teman-teman, nih patokannya kita bisa ngelihat di sini ada telepon umum. Nah, kalau kita udah nemu telepon umum itu, kita lanjut aja jalan, ya kan? Lanjut aja jalan. Nah, nanti juga akan terlihat di sini ada toko emas, ya kan? Hampir dekat pasar kebelah sananya. Tuh, seperti itu. Kita aja lanjut jalan ke sini, ke dalam. Di sini juga udah terlihat tuh ada logo tokonya Ciana, ya kan? Nih. Nah, kita lanjut aja masuk. Terus kebelah sana, ya kan? Nah, kita bisa langsung masuk ke sini, ke dalam mall sini. Itu artinya tokonya, toko Indonesia Ciana udah hampir ketemu ya. Seperti itu teman-teman semua, lanjut ke dalam toko Ciana. Nah, kita jadi tinggal masuk aja lewat sini ya teman-teman semua. Nah, akhirnya teman-teman, toko Indonesianya udah kita temukan nih. Toko Indonesia Ciana, ya kan? Di sini banyak banget beragam tuh, ada makanan-makanan Indonesia, ada kerupuk, dan ini ada apa? Enak banget deh pokoknya seperti itu. Tapi yang paling penting adalah ini nih, masuk ke dalam. Nih yang paling penting adalah jasa kirim paket yang menggunakan Indo Express. Kargo service toko Indonesia anak nih. Jadi ini bisa dari Indonesia ke sini, dari sini ke Indonesia dengan menggunakan ini nih teman-teman semua ya. Seperti itu. Ini dijamin cepat banget, dijamin aman sampai tujuan kita di sana, di keluarga kita. Seperti itu, barang akan insya Allah akan nyampe dengan selamat seperti itu. Dan banyak juga di sini seperti makanan-makanan. Nah, kita di sini juga ada kokonya ya. Koko, halo. Halo. Ya kan? Nah, jadi seperti ini teman-teman semua. Banyak banget nih di sini juga makanan-makanan Indonesia, ya kan? Kalau yang kangen keluarga, kangen makanan Indonesia atau kangen apa nih, di sini juga ada yang namanya nasi sama ayam nih. Masih campur seperti itu. Banyak juga di sini ada gorengan-gorengan. Nih ada PY seperti itu ya teman-teman. Kalau seandainya kalian kangen sama PY, di sini juga banyak nih seperti itu. Jadi jangan sampai kelewatan yang namanya toko Indonesia Ciana di sini. Karena di sini lengkap banget, segala macam ada, ya kan? Bisa kalian ke sini. Seperti itu ya teman-teman semua. Jadi jangan salah kalau dari MTR ya, kalau dari MTR itu exit kita tadi kan udah tahu ya rutenya ke sini seperti itu. Oke. Teman-teman ya, nanti Indo Express pengiriman paketan barang ini nanti alamat lengkapnya sama nomor HP-nya akan saya tulis di deskripsi. Jadi kalian bisa cek di situ di deskripsi, scroll ke bawah nanti bisa ketahuan. Ini nomor telepon Koko di sini atau nomor telepon Ciana. Seperti itu ya teman-teman semua. Ini adalah Indo Express. Oke. Okay? Ini kalau yang dari arah Taiwan, kalau yang mau naik Sipa 477M. Nah, kita turunnya di sini teman-teman, dari arah Taiwan naik yang 477M. Lalu kita nanti nyebrang di sana, ya kan? Nih, nyebrang di sana, nyebrang dua kali, nyebrang di sini, terus nyebrang lagi ke sana. Kita nanti akan menemukan taman kecil itu tuh belah sana, yang sekarang lagi agak terhalang sama bis dulu ya. Nah, nanti kan belah sana itu ada taman, patokannya taman, ya kan?
Setelah ada patokannya taman itu, bisa langsung agak lewat, nyebrang ke situ sedikit, dan kita langsung menemukan belok sana itu ada toko emas. Nah, patokannya ada ke toko emas sana itu udah masuk, jadi tinggal toko Indonesia udah belah sana tuh. Seperti begitu ya teman-teman semua, kalau dari arah Siusaiwa naik Siupa, turun di sini nyebrang nyebrang penyeberangan jalan, nyebrang sana ya sudah, berarti ketemu di belah sana patokannya toko emas. Seperti itu ya teman-teman semua. Jadi teman-teman semua, kalau kalian mau ke toko Indonesia yang ada di Caiwan sini, toko Indonesia Ceana sini, kalau kalian enggak lewat MTR, kan tadi kita lewat MTR exit A, kita bisa juga naik bis nih. Yang dari arah Cosme B itu bisa juga sini naik 8P. Ini dari Kowloon atau dari mana lagi itu yang 118? Mongkok. Dari Mongkok juga bisa ke sini. Karena di sini ya, kalau pengambilan paket itu tidak antri, jadi enak banget. Jadi di sini juga bisa diambil ya. Kan kalau nggak ngantri bisa cepat seperti itu. Nih, jadi kita bisa menggunakan dari satu sudah terdapat Samsuipo ya. Iya. Samsuipo juga bisa ke sini itu dari Mongkok. Dari Kosebe naik 8P juga kita bisa langsung nyampe ke sini. Jadi seperti itu teman-teman semua, kita lanjut ya. Nah ini ya, kalau kalian arah dari Causeway B ya teman-teman semua, kalau habis naik 8P atau naik 106, kalian bisa turun di pasar Caiwan sini ya kan. Dan nanti kita akan jalan ke arah belah sana, lanjut ke sana. Di sini ada Bank HSBC ya kan. Terus nanti di sana akan menemukan taman. Nah seperti itu, nanti kalau udah deket situ pasti kalau kita nemukan kalau kita ngelihat di sini ada penyeberangan jalan ya teman-teman semua, ini ada penyeberangan jalan, berarti kita tadi kan langsung dari sana itu dari naik 8P yang dari arah Causeway B ya, atau 106 juga bisa lewat sini nih. Nah jadi kan kita tinggal lanjut aja ke sana ya kan. Kita lanjut ke sana dan ini ada taman di sini. Nih, ada taman di sini. Setelah ada taman di sini, otomatis kita kan udah kelihatan tuh ya, belah sana itu tokonya Ceana. Ya kan? Kita nyebrang dari sini. Kita nyebrang dari sini, terus ada patokan Cinema City itu tuh besar, Cinema City ya kan? Nah, berarti itu artinya kita udah nyampe, kita langsung masuk aja ke sana ke tokonya Ceana itu udah nyampe, kita nyebrang di sini dan kita nanti masuk ke toko Indonesia yang ada di sana. Nah, kita kan jadi udah terlihat pasar ini. Kita langsung nanti masuk ke belakang. Ya kan? Lewati pasar ini terus dan kita nyampe deh ke toko Indonesia ya kan. Nih udah deh nyampe. Nah kita jadi tinggal masuk aja lewat sini ya teman-teman semua. Voucher ada, untuk segala macam ada, dan tentunya yang paling penting untuk
paketan barang atau kiriman barang ke Indonesia. Seperti itu ya. Terima kasih yang telah menyimak dari awal sampai akhir. See you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao. Bye bye. Hai Nur, kita kembali lagi ketemu ya hari ini. Sekian lama.